Episode dibuka dengan seorang wanita bernama Lea yang sedang dimintai keterangan atas kejadian yang menimpa kepadanya dan juga teman-temannya. Di mana Lea ini adalah salah satu korban yang selamat ketika dirinya dan teman-temannya terdampar di sebuah pulau misterius. Itu karena pesawat yang mereka naiki mengalami kecelakaan. Di sini Lea sedang dikarantina karena masih dalam keadaan trauma. Di sini agen Yong dan juga Daniel merasa ada yang janggal dari kejadian tersebut. Oleh karena itu, agen Yong meminta kepada Lea untuk menjelaskan semuanya. Di sini Lea bersama 8 temannya sedang dalam perjalanan ke Hawaii untuk mengikuti sebuah program retreat atau program bagi mereka yang memiliki masalah dalam hidupnya. Di sini ada Tony, Martha, Dot, Selby, Rahel bersama adiknya yaitu Nora, Fatin, Janet, dan juga Lea. Namun Lea terlihat tidak bersemangat karena dirinya dipaksa oleh orang tuanya untuk ikut. Karena semenjak putus dari pacarnya, Lea menjadi pendiam dan juga menyendiri. Namun tiba-tiba pesawatnya mengalami guncangan yang sangat mengedankan sekali, yang membuat mereka merasa sangat ketakutan. Ketika terbangun, Lea pun sangat panik, karena dirinya terapung di tengah lautan. Kemudian Lea mendengar suara ponsel dari salah satu koper dan langsung mencarinya. Namun sial, ponselnya malah terjatuh ke dalam air dan Lea tidak bisa mengambilnya. Kemudian Lea melihat Janet yang terapung dalam keadaan masih pingsan dan mencoba menyadarkan Janet yang mengalami luka memar pada perutnya. Dan di sini tiba-tiba saja Lea pun terlihat sangat senang karena melihat sebuah pulau yang jaraknya tidak jauh dari tempat mereka saat ini. Dan ternyata teman-temannya sudah lebih dulu ada di pulau ini. Di sini Selby berusaha untuk menolong Martha yang akan terbawa oleh ombak. Dan untung saja Selby berhasil menolongnya. Akan tetapi Martha mengalami luka memar pada kakinya. Kemudian Selby pun membuka baju dan merobeknya untuk menutup kakinya Martha. Dan akhirnya Lea berhasil membawa Janet ke pulau ini dalam keadaan masih pingsan. Kemudian Dot dan Tony langsung menolong mereka. Tidak lama Tony melihat Martha bersama dengan Selby dan sangat senang melihat Martha masih hidup. Itu karena mereka berdua adalah best friend. Di sini Janet sangat senang dan berterima kasih kepada Lea karena sudah menyelamatkan nyawanya. Kemudian mereka berkumpul untuk memikirkan bagaimana caranya keluar dari tempat ini. Rahel sangat yakin bahwa tim penyelamat akan datang dan menyuruh membuka semua koper untuk mencari ponsel yang masih menyala. Karena ponsel miliknya Dot mati terkena air dan menguburnya di pasir agar kering. Kemudian Selby meminta kepada mereka untuk mengumpulkan makanan dan juga minuman yang masih tersisa. Karena mereka tidak tahu kapan tim penyelamat akan datang. Dan dari mereka semua hanya Selby yang terlihat santai, karena dia yakin bahwa Tuhan akan menolong mereka. Oleh karena itu dirinya akan pergi ke hutan untuk mencari air bersih dan mengajak Tony untuk ikut dengannya. Kemudian mereka berdua pun langsung pergi ke dalam hutan. Meskipun Selby terlihat peminim, namun dirinya sering ikut berburu bersama dengan ayahnya, sehingga dia pun mengetahui tentang hutan. Sedangkan Tony sangat tomboy dan juga terlihat tidak suka kepada Selby. Di sini Selby terus berdoa agar Tuhan memberikannya air bersih. Namun Tony merasa terganggu dan meminta kepada Selby untuk diam. Itu karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Namun Selby tidak peduli dan terus saja berdoa hingga akhirnya. In your mercy, grant us... Show me!
Shit, I swear I didn't mean to. Hal itu pun membuat Tony merasa panik. Namun ternyata Shelby tidak marah sama sekali, hanya saja merasa kesal kepada Tony. Di lain sisi, Dot dan Nori berhasil mengumpulkan 16 Coca-Cola yang tersapu oleh ombak ke pinggir pantai. Kemudian Dot pun menemukan koper milik Patin dan langsung membawanya. It was heavy as shit. Sementara itu, Shelby dan Tony sudah kembali. Dan Martha bertanya tentang luka pada kepala Shelby. Namun ternyata Shelby mengatakan bahwa dirinya hanya menabrak pohon. Itu karena Shelby tidak ingin adanya perselisihan di antara mereka dan tidak ingin mementingkan dirinya sendiri, karena saat ini mereka harus bekerja sama untuk bertahan hidup. Kemudian Rahel mengatakan kalau ponsel milik Dot menyala, dan untung saja di pulau ini masih terdapat sinyal, meskipun itu hanya satu garis. Namun ternyata baterainya akan segera habis. Di sini mereka hanya boleh menelepon seseorang yang benar-benar peduli dan akan menolong mereka. Di sini Lea pun merasa bingung karena yang dia hafal hanyalah nomor telepon mantan pacarnya, dan tidak yakin kalau sang mantan akan menolongnya. Satu persatu mereka pun mulai menelepon, namun tidak ada yang terhubung sama sekali. Tapi tiba-tiba saja Janet jatuh pingsan karena luka pada perutnya semakin parah. She's dead. Dan ya, ternyata Janet sudah meninggal. Dengan perasaan yang sangat sedih, malam harinya mereka pun mengubur mayat dari Janet. Sure that she was beautiful. Namun ketika mereka sedang tidur, Lea mendengar suara dari ponsel, dan ternyata berasal dari kuburan Janet. Dengan cepat Lea pun langsung menggalinya untuk mengambil ponselnya. Namun sayang suaranya sudah berhenti. Kemudian Lea pun mencoba untuk menelepon mantan pacarnya. Dan ya, untung saja terhubung. Namun kampretnya belum sempat meminta bantuan. Mantannya sangat marah dan menyuruh agar Lea jangan meneleponnya lagi dan langsung mematikan teleponnya. Tentu hal itu membuat Lea merasa sangat kecewa. Sementara itu di tempat yang berbeda, seorang pria bernama Tom mengatakan kepada bosnya, yaitu Gretchen, bahwa ada masalah. Dan edannya, ternyata mereka semua sedang diawasi. Dan rekaman video ini diambil 3 jam yang lalu ketika mereka sedang mengubur mayat Janet. Dan entah apa tujuannya, namun mungkin saja Gretchen sudah merencanakan ini semua. Itu karena di pulau tersebut sudah ada kamera untuk mengawasi mereka. Ditambah lagi Gretchen tidak menolong mereka. Namun dirinya juga merasa sangat sedih karena salah satu dari mereka sudah meninggal. Pagi harinya mereka semua terbangun. Tidak lama Lea datang sambil membawa ponsel milik Janet dan mengatakan kalau semalam ponsel ini berbunyi di dalam sakunya Janet. Sementara itu di tempat lain, Gretchen menelepon anak buahnya yaitu Audrey untuk mengirimkan barangnya. Dan Audrey menyuruh kepada temannya untuk menjatuhkan barang ini secara diam-diam ke tempat mereka dan meminta untuk mematikan mesinnya dari jarak 150 meter agar mereka semua tidak mendengar ada suara dari kapal. Nantinya barang tersebut akan diambil oleh salah satu dari agennya yang sedang bersama dengan mereka. Dan ya, itu artinya mungkin saja salah satu dari mereka adalah anak buahnya Gretchen yang sedang menyamar agar rencananya berjalan dengan lancar. Dan di sini Lea mengatakan kalau Janet memiliki 2 ponsel, namun yang satunya lagi sudah jatuh ke dalam air. Akan tetapi ponsel ini terlihat berbeda dan sangat mencurigakan, meskipun sekarang baterainya sudah habis. Dan hal itu membuat Rahel sangat marah karena Janet malah menyembunyikan ponsel tersebut dari mereka. Dan ya, mungkin saja Janet salah satu dari agen tersebut yang sedang menyamar. Namun apalah daya, sekarang Janet malah mati. Setelah itu Rahel berniat akan pergi ke puing-puing pesawat dengan cara berenang untuk mengambil barang yang berguna dan juga radio. Namun Lea melarangnya karena ombaknya terlalu tinggi dan hal itu sangat berbahaya. Dan Lea pun punya rencana lain, yaitu dengan cara pergi ke tempat yang tinggi untuk melihat apakah ada rumah dan juga dermaga atau tidak.
Di lain sisi, Tony sedang melihat kondisi dari kaki Martha yang masih bengkak. Kemudian Shelby pun datang, dan dia sangat perhatian kepada Martha, namun Tony terlihat tidak suka. Tidak lama, Lea dan Rahel pun datang. Mereka mengajak Shelby untuk ikut dengannya pergi ke atas bukit. Rahel sangat yakin bukan hanya kita yang ada di tempat ini, dan mungkin saja ada orang lain. Namun sebelum pergi, Dot memberikan cermin kepada Rahel, dan meminta untuk memasangkannya di atas bukit. Karena Dot sangat yakin cermin ini akan mengantarkan sinyal pada ponselnya. Dalam perjalanan, tiba-tiba saja Nori datang dan ingin ikut dengan mereka. Namun Rahel melarang adiknya untuk ikut. Itu karena Nori hanya akan menjadi beban bagi mereka. Meskipun mereka berdua adalah adik kakak, namun mereka tidak akur dan sering bertengkar. Kemudian mereka bertiga pun kembali melanjutkan perjalanan dengan rasa penuh percaya diri. Not much about college, Leah? Not really. Namun di sini Shelby tidak kuat lagi dan memutuskan untuk istirahat. Akan tetapi Rahel melarangnya karena sebentar lagi akan sampai. Tapi Shelby tidak peduli dan tetap istirahat. Dan hal itu pun membuat Rahel sangat marah. Namun sial, cerminnya malah terlempar. Kemudian Lea pun mencoba untuk mengambil cerminnya. Dan untung saja Nora keburu datang untuk membantu mereka menolong Lea. Di sini Rahel sangat marah karena tim penyelamat belum juga datang untuk menolong mereka. Kemudian Rahel melanjutkan perjalanan seorang diri ke atas bukit. Namun ternyata ketika sampai, dirinya tidak melihat apapun. Hal itu pun membuat Rahel sangat marah. Kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali. Di sini hubungan dari Rahel dan juga Nora mulai membaik. Namun Grayson sedang mengawasi mereka. Grayson melihat bahwa mereka mulai ada perubahan dalam sebuah hubungan. Yang tadinya tidak saling kenal, kini saling membantu. Yang tadinya Rahel dan Nora tidak akur, kini hubungan mereka mulai membaik. Dan meminta kepada Susan untuk mencatat perkembangan mereka. Arrange themselves differently. Did you note that, Susan? Of course. Kemudian Grayson mengatakan bahwa kematian dari Janet tidak akan sia-sia. Justru hal itu akan membuat mereka saling bekerja sama untuk bisa bertahan hidup. Dan faktanya ternyata Grayson sengaja membuat mereka terdampar di pulau tersebut untuk dijadikan bahan eksperimen sosial olehnya. Sementara itu, Shelby melihat ada tas hitam di pinggir pantai, di mana tas ini yang dibawa oleh anak buah Grayson untuk diberikan kepada mereka meskipun tidak langsung. Dan ya, apakah Shelby adalah bagian dari Grayson? Bisa iya, bisa tidak. Karena sebelumnya Audrey mengatakan bahwa akan ada yang mengambil tas tersebut. Ditambah lagi Shelby satu-satunya yang terlihat sangat santai dibandingkan mereka semua, dan selalu mengatakan kalau kita akan baik-baik saja. Dan ternyata isi dari tas itu terdapat banyak sekali obat-obatan yang mereka butuhkan. Itu karena Grayson tidak ingin di antara mereka ada yang mati lagi. Di sini Shelby memberikan obat untuk Martha. Namun Tony tidak suka melihat mereka berdua semakin dekat. Malam harinya, hujan badai pun datang. Mereka semua merasa sangat ketakutan karena adanya petir yang terus menyambar. Kemudian mereka pun berlindung di bawah tenda karet. Namun mereka mulai merasa gatal-gatal karena adanya kutu pasir. Hal itu membuat Patin merasa sangat terganggu. Pagi harinya, Doty berniat akan membuat tempat untuk berlindung, untuk menghindari badai seperti tadi malam, dan meminta kepada mereka untuk membantu membuatnya. Namun kampretnya ternyata banyak dari mereka yang tidak ingin membantunya, dan Rahel pun kembali ke rencana awalnya, yaitu akan pergi ke puing-puing pesawat untuk mencari radio bersama Leah dan juga Nora.
Sedangkan Dottie memutuskan akan pergi ke hutan mencari goa untuk berlindung. Itu karena tidak ada satupun dari mereka yang ingin membantunya membuat sebuah tenda. Dan Shelby pun memutuskan untuk ikut bersama dengan Dottie. Ya, Ma. Sementara Tony yang sedang jalan-jalan melihat sesuatu di atas pasir. Dan ternyata itu adalah sebuah patung tanpa kepala dan juga kaki. Dalam perjalanan, Shelby melihat sebuah goa. Namun ukurannya terlalu kecil untuk mereka berlindung. Kemudian Shelby pun mencoba untuk melihatnya ke dalam. Namun Shelby tidak bisa melihat apapun karena terlalu gelap. Tapi tiba-tiba... Dan kampretnya ternyata Shelby hanyalah berpura-pura. Hal itu pun jelas membuat Dottie terlihat sangat marah. Namun tiba-tiba ada yang masuk ke dalam mulutnya Shelby. Fucking funny. Dan ya, karena gigi palsunya terlepas, hal itu pun membuat Shelby merasa malu dan langsung pergi meninggalkan Dottie. Sementara itu mereka bertiga berhasil menemukan bangkai pesawatnya, meskipun hanya ekornya saja. Tanpa basa-basi, Leah dan Rahel pun langsung menyelam untuk melihatnya. Di sini mereka menemukan beberapa minuman kaleng. Dan Rahel pun berhasil menemukan black box pesawatnya. Kemudian mereka pun mencoba untuk mengambilnya. Namun Leah tidak kuat lagi, lalu kembali ke atas untuk mengambil napas. Setelah itu mereka pun kembali menyelam. Namun mereka sangat kesulitan untuk mengambil black box-nya. Dan Leah harus bolak-balik ke atas dan menyelam untuk mengambil napas. Akan tetapi Rahel yang kesal menahan Leah untuk kembali ke atas. Dan hal itu hampir saja membuat Leah terbunuh karena kehabisan napas. Sementara di pantai, Patin sedang membaca buku milik Leah. Kemudian Tony pun datang sambil membawa patungnya. Namun tiba-tiba Dottie mendengar suara dari Shelby yang meminta tolong. Dan Dottie pun langsung pergi untuk melihatnya. Ternyata ada ular yang sangat mematikan di hadapan Shelby. Dottie meminta kepada Shelby untuk tetap tenang dan jangan membuat gerakan secara tiba-tiba. Dengan perlahan Dottie pun mendekati Shelby dan langsung saja. Di sini Dottie pun terlihat sangat emosional karena teringat dengan ayahnya yang sudah meninggal dan alasan dirinya bisa ada di tempat ini. Karena sebelum meninggal ayahnya memberikan kartu nama dari Grayson dan menyuruh kepada Dottie untuk pergi ke sana. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukan goa yang sangat besar. Dentures. Kemudian langsung kembali untuk memberitahukannya kepada yang lain. Tidak lama mereka bertiga sudah kembali dan ternyata mereka berhasil membawa black box-nya. Di sini Shelby beranggapan mungkin saja alatnya tidak berfungsi karena sudah 3 hari belum ada tim penyelamat yang datang menolong mereka dan menyarankan untuk membukanya saja. Holy shit. Dan ya, entah berhasil atau tidak. Namun di sini mereka mendengar bunyi dari black box tersebut. Kemudian Leah pun memutar suara rekaman dari black box tersebut. Di mana rekaman ini? Detik-detik percakapan dari pilot sebelum pesawatnya jatuh. Mendengar hal itu membuat mereka merasa sangat sedih. Karena seharusnya sekarang mereka semua sudah mati. Kemudian mereka pun langsung berkemas untuk pindah ke dalam goa. Dan di sini Leah sangat marah karena Patin sudah membaca bukunya. Hingga akhirnya mereka pun sampai di gua tersebut sebelum matahari terbenam. Dan Dottie terlihat sangat sedih karena kembali teringat pada ayahnya. Dan setelah kematian ayahnya, Dottie langsung pergi untuk bertemu dengan Gretchen. Dan dia pun memutuskan akan ikut dalam program tersebut. Karena jika tidak ikut, maka Dottie akan tinggal di panti asuhan.
Singkat waktu, pagi pun datang. Ternyata mereka memilih untuk tinggal di pinggir pantai. Itu karena di gua tersebut banyak sekali kelelawar. Kemudian Nora, Shelby, dan Patin pun mandi di pantai. Dan mereka menemukan satu bungkus keripik yang mengapung di atas air. I need these in my mouth right now. Di sini Dottie dan Tommy saling rebutan keripik tersebut. Masing-masing dari mereka mengatakan bahwa itu adalah miliknya. Namun bukan hanya Dottie dan Tommy saja yang ingin memakan keripik itu, tapi mereka semua. Karena mereka merasa bosan setiap hari harus memakan kacang. Hingga akhirnya Shelby pun akan mengadakan sebuah pertandingan membangun tempat untuk berlindung. Dan hadiahnya adalah keripik tersebut. Di sini mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berisi Leah, Rahel, Dottie, dan Patin. Sedangkan kelompok kedua Tony, Nora, Martha, dan juga Shelby. Namun Shelby dan Tony memiliki pendapat yang berbeda dalam membangun tendanya. Dan Tony semakin kesal karena Martha berpihak pada Shelby. Hingga akhirnya Tony pun pergi ke hutan sendirian untuk mengambil ranting pohon dan juga daun-daunan. Sementara kelompok Leah sudah hampir selesai membuat tendanya. Akan tetapi Leah merasa kesal kepada Patin karena tidak membantu mereka sama sekali dan hanya mengurus dirinya sendiri. Namun Patin tidak terima dan malah membahas tentang buku milik Leah. Dan hal itu membuat kakinya Patin terluka. Namun Leah tidak peduli sama sekali dan justru semakin marah kepada Patin. Kemudian Leah pun pergi berenang untuk menenangkan dirinya. Sementara kelompok dari Shelby belum juga selesai membuat tendanya. Dan lagi-lagi Tony merasa cemburu melihat Martha bersama dengan Shelby. Dan ya, kalian tahulah itu artinya apa cuy. Di sini Nora berniat akan membantu Tony memasangkan kayunya. Namun Tony menolaknya karena dirinya bisa sendiri. Di sini Tony sangat marah dan langsung saja menghancurkan tendanya. Melihat hal itu, Martha merasa kecewa dan langsung pergi. Malam harinya, mereka semua berlindung di tenda yang dibuat oleh kelompok Leah sambil memakan keripiknya. Di sini, Patin meminta air minum karena miliknya sudah habis. Namun, Leah mengatakan kalau Patin tidak ikut membantu membuat tempat ini. Patin menjelaskan bahwa dirinya sudah memberikan pakaian miliknya kepada mereka dan juga untuk menutupi tempat ini agar tidak kedinginan. Namun Leah tidak peduli sama sekali. Itu karena Patin beruntung karena kopernya ditemukan oleh Dottie. Mendengar hal itu membuat Patin merasa kesal dan dia pun langsung pergi. Sementara di tempat lain, Grayson sedang bicara dengan orang tua Leah lewat video call. Orang tuanya pun menanyakan kabar dari Leah. Di sini Grayson berbohong dengan mengatakan kalau di kampus barunya, Leah sudah berkembang dengan sangat baik dan memiliki teman baru. Dan ketika sudah kembali, Leah akan terlihat berbeda karena dia lebih dewasa dan juga mandiri. Di sini orang tua dari mereka tidak mengetahui bahwa anak mereka dijadikan bahan uji coba oleh Grayson. Sementara itu, ketika mereka semua sudah tidur, di sini Patin malah mengambil stok minuman mereka secara diam-diam. Dan ternyata Tony juga memilih untuk pergi karena Martha selalu berpihak kepada Shelby. Singkat waktu, pagi pun datang. Di sini Shelby merasa khawatir kepada Patin dan juga Tony karena belum juga kembali dan menyarankan untuk mencarinya. Namun Martha tidak peduli lagi kepada Tony. Sementara untuk Patin, Leah mengatakan kalau Patin sudah mencuri minumannya dan tidak pantas untuk bergabung dengan kelompok ini. Namun ternyata korek apinya sudah hilang, mungkin saja dibawa oleh Patin atau Tony. Mereka merasa cemas karena jika apinya mati, maka tidak akan bisa memberikan tanda kepada tim penyelamat. Ya, meskipun black box-nya sudah berfungsi, namun sampai sekarang belum ada tim penyelamat yang datang. Dan tiba-tiba saja Tony datang, sambil memberikan sobekan celana milik Patin yang terdapat darahnya. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung pergi untuk mencarinya. Karena takutnya Patin diserang oleh binatang buas seperti serigala. Namun Dottie memutuskan akan kembali untuk menjaga apinya agar tetap menyala. Akan tetapi Shelby melarangnya karena hanya Dottie yang bisa melacak Patin. Sehingga Nora pun yang akan kembali untuk menjaga apinya.
Dan Doty sangat yakin kalau Patin akan baik-baik saja, karena dia tidak selemah yang kita bayangkan. Namun dalam perjalanan mereka mendengar ada yang datang. Dan ternyata itu hanyalah seekor rakun yang tidak berbahaya. Kemudian Rahel pun akan pergi sendiri untuk memperluas pencarian. Dan Doty akan ikut bersama dengan Rahel. Di sini Lea sangat khawatir kepada Patin, karena gara-gara dirinya Patin pergi. Dan jika terjadi sesuatu kepadanya, maka Lea akan sangat merasa bersalah. Dan seperti biasa, Grayson sedang mengawasi mereka. Kemudian Grayson menyuruh kepada Alec untuk melihat proyektornya, karena sebagian kameranya tidak berfungsi. Audrey mengatakan kalau Patin tidak suka diatur dan akan bertindak dengan kehendaknya sendiri. Sementara itu, Doty dan Rahel terus berusaha untuk mencari Patin, namun tiba-tiba. Dan ya, hal itu membuat Rahel sangat panik. Secara bersamaan apinya ikut padam, dan Nora pun berusaha untuk kembali menghidupkannya. Namun kamretnya di sini Rahel tidak ingin dibantu oleh Doty, karena dirinya bisa melakukannya sendiri. Meskipun hal itu mustahil untuk dilakukan, itu karena Rahel selalu merasa bahwa dirinya kuat dan bisa melewati semuanya tanpa bantuan dari siapapun. Namun semakin bergerak, maka lumpur itu akan semakin menghisap Rahel lebih cepat. Dan Doty terus berusaha untuk menolong Rahel sambil meminta bantuan. Tidak lama mereka pun datang dan langsung menolong Rahel yang terlihat sangat ketakutan. Namun untung saja Martha berhasil menenangkannya. Stop fighting. Relax. Okay. Setelah Rahel tenang, mereka pun langsung menariknya. Kemudian mereka kembali melanjutkan pencarian mencari Patin. Namun Doty menyarankan untuk kembali karena sebentar lagi malam akan datang. Akan tetapi Lea menolak untuk kembali dan akan terus mencari Patin apapun yang terjadi. Dan mau tidak mau mereka pun kembali melanjutkan pencariannya. Patin! Dan ya, tiba-tiba saja Patin muncul di hadapan mereka sambil tersenyum. Mereka semua merasa sangat senang karena Patin baik-baik saja. Namun seketika mereka terlihat kesal karena Patin malah asik mengecat kukunya. Sedangkan dari tadi mereka semua merasa sangat khawatir. Namun ternyata Patin menggunakan cat itu untuk memberikan tanda pada pohon dan juga batu. Kemudian mengajak mereka untuk melihat sesuatu. Dan ya, ternyata Patin berhasil menemukan air terjun. Hal itu pun membuat mereka sangat senang dan bangga kepada Patin, dan langsung menikmatinya dengan cara berenang. Hal itu juga membuat Grayson merasa sangat senang karena Patin baik-baik saja. Namun Alec belum bisa melupakan tentang kematian dari Janet, dan sempat meminta kepada Grayson untuk menyelamatkan mereka karena takutnya akan ada korban lagi. Namun Grayson mengatakan kalau sekarang belum waktunya untuk menolong mereka. Sementara itu, Lea dan Patin saling meminta maaf dan masing-masing mengakui kesalahan mereka. Kemudian Lea pun memutuskan untuk melupakan mantan pacarnya dan meminta kepada Rahel untuk membakar bukunya. Singkat waktu, malam pun datang. Mereka akan pergi ke tempat Janet dikubur. Namun mereka mendengar suara dari serigala yang setiap malam jaraknya semakin dekat dengan mereka. Dan ternyata Doty berniat akan memindahkan mayat dari Janet. Itu karena kuburannya terlalu dangkal. Dan hal itu akan menarik binatang buas untuk datang. Kemudian mereka pun langsung menggalinya menggunakan tangan. Namun ternyata mayat dari Janet sudah menghilang. Tentu hal itu membuat sebagian dari mereka bertanya-tanya, bagaimana bisa mayatnya menghilang begitu saja? Kemudian Shelby mengatakan mungkin saja mayatnya terbawa oleh ombak ketika badai datang. Dan mereka pun memutuskan untuk kembali.
Namun di sini Leia mengatakan kepada Patin bahwa dirinya merasa ragu kalau mayat dari Janet terbawa oleh ombak. I'm gonna go back. You should too. Dan ternyata mayat dari Janet sudah dibawa oleh Grayson. Itu artinya memang benar kalau Janet adalah salah satu agen dari Grayson yang menyamar. Di sini Grayson sangat sedih atas kematian dari Janet. Sementara itu mereka mulai bekerja sama dan saling membagi tugas. Mulai dari mencari makanan dan juga mengambil air di sungai. Sedangkan Leia sendiri terlihat gelisah galau merana. Dan Nora mencoba untuk menghiburnya. Tidak lama Rael pun datang dengan membawa kerang laut untuk mereka makan. Di sini mereka semua sangat menikmati kerang laut tersebut. Namun Shelby tidak memakannya karena dirinya alergi dengan kerang. Setelah selesai, Shelby membantu Martha untuk mencuci baju. Namun di sini wajah dari Martha terlihat sangat pucat. Dan tiba-tiba saja Martha pun langsung muntah. Namun bukan hanya Martha saja. Tapi ternyata mereka semua mengalami muntah-muntah kecuali Shelby. Dan ya, ternyata mereka semua keracunan akibat terlalu banyak memakan kerang laut. Dan untung saja Shelby tidak memakannya. Hal itu pun membuat Tom merasa khawatir dan langsung menelepon Grayson yang sedang ada di rumah sakit. Tom mengatakan bahwa mereka semua keracunan makanan kecuali Shelby. Bahkan salah satu dari mereka mengalami kritis. Dan orangnya adalah Tony. Itu karena Tony yang paling banyak memakan kerang lautnya. Sementara kondisi Leia dan Doty mulai membaik. Kemudian Doty menyuruh kepada Leia untuk mengambil tas obatnya. Sedangkan Doty sendiri akan merawat Tony yang kondisinya semakin parah. Dan berharap agar Leia segera datang membawa obatnya. Karena jika tidak maka Tony akan mati. Namun ketika Leia akan kembali dengan membawa tas obatnya, dirinya melihat Shelby yang sedang berjalan sendirian ke dalam hutan. Merasa ada yang aneh, Leia pun langsung mengikuti Shelby dengan sangat berhati-hati. Kemudian Leia menyimpan tas obatnya di atas pohon dan kembali mengikuti Shelby. Namun Leia malah kehilangan Shelby dan akhirnya memutuskan kembali. Akan tetapi Leia sangat panik karena obatnya sudah berantakan. Namun Doty tidak menemukan obat yang dia butuhkan untuk menolong Tony. Dan merasa aneh kenapa tasnya banyak sekali tanah. Hingga akhirnya Doty pun menemukan obatnya. Dan langsung menyuruh Leia untuk memberikannya kepada Tony. Namun masalahnya obatnya hanya ada satu. Dan Martha juga membutuhkan obat itu. Akan tetapi Martha menyuruh kepada Leia untuk memberikan obat itu kepada Tony. Karena kondisinya sudah sangat parah. Namun Tony menolak untuk meminum obatnya. Dan menyuruh kepada Shelby untuk menjauhinya. Akan tetapi Shelby tidak peduli. Dan langsung saja memasukkan obat itu ke dalam mulut Tony. Dan ya, untung saja Tony tidak memuntahkan obatnya. Singkat waktu, malam pun datang. Kini kondisi dari Tony sudah membaik. Namun tidak dengan Martha yang wajahnya terlihat semakin pucat. Tapi Martha mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan langsung pergi begitu saja. Marty? Martha! Dan ya, hal itu membuat mereka semua merasa sangat panik. Kemudian Doty pun kembali mencari obatnya. Kemudian Leia pun mengatakan bahwa dirinya tidak sengaja malah menyatukan tas obatnya di dalam hutan. Tentu saja hal itu membuat Doty sangat marah. Dan meminta kepada Leia untuk mengantarkannya ke tempat tasnya terjatuh. Karena mungkin saja obatnya masih ada di sana. Di sini Martha bermimpi bertemu dengan Alec.
dan menyuruh kepadanya untuk masuk ke dalam pesawat. Dan ternyata sudah ada Janet di dalam pesawat tersebut. Dan ya, Martha langsung terbangun karena air pasang datang dan menyapu semuanya. Mereka semua langsung mengamankan barang yang masih tersisa. Dan Nora sangat ketakutan karena dirinya terbawa oleh ombak. Namun kamretnya Rahel lebih memilih untuk menyelamatkan black box-nya ketimbang menyelamatkan adiknya. Dan hal itu sangatlah mengedankan sekali. Pagi harinya mereka semua dalam keadaan gelisah, galau, merana karena hampir semua barangnya terbawa oleh ombak. Akan tetapi di sini Lea merasa curiga bahwa Shelby dalang dari semua ini. Namun Patin meminta agar Lea untuk berpikir positif. Kemudian Dottie menyuruh kepada mereka bersiap-siap untuk pindah ke tempat yang lebih aman karena tendanya sudah hancur dan takutnya air pasang akan kembali datang. Namun tiba-tiba Shelby datang sambil membawa tas milik Martha dan juga Janet. Dan ya, hal itu membuat Lea semakin curiga. Bagaimana bisa Shelby menemukan tas tersebut? Apalagi di tas Janet terdapat korek apinya. Karena korek api milik mereka sudah terbawa oleh ombak. Dan secara kebetulan Shelby menemukan tas milik Janet yang terdapat korek apinya. Dan juga barang-barang yang mereka butuhkan termasuk obat-obatan. Di sini Lea terlihat marah sambil mengatakan bagaimana bisa Shelby menemukan dua tas yang isinya obat-obatan. Dan Shelby selalu optimis kalau kita semua akan baik-baik saja, seolah-olah sudah merencanakan semuanya. Everybody think about this for like 2 seconds. Think about what Shelby has done. Slumber party spy and not to mention she... Kemudian Lea mengambil korek apinya dan berniat akan membuangnya. Karena Lea sangat yakin jika korek apinya hilang, maka Shelby akan menemukan korek api yang lain dan menyuruh kepada Shelby untuk mengatakan semuanya. Kemudian Lea bertanya kenapa Shelby selalu menghilang begitu saja dan juga terlihat sangat aneh. Karena merasa kesal, Shelby pun langsung menunjukkan gigi palsunya dan mengatakan kalau alasan dirinya menghilang karena untuk membersihkan gigi palsunya secara diam-diam karena dirinya merasa malu. Dan ya, seketika Lea pun langsung terdiam. Sementara itu di tempat lain, ternyata tujuan dari Grayson melakukan ini semua kepada mereka karena hanya ingin membuat mereka lebih dewasa dan juga mandiri dalam menghadapi setiap masalah. Karena mereka yang ada di sini memiliki masalah dalam hidupnya. Intinya Grayson ingin membuat mereka memiliki pribadi yang lebih kuat lagi. Karena wanita dan juga laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Kalau bisa wanita harus lebih hebat daripada laki-laki. Dan ternyata memang benar kalau Janet adalah salah satu dari agen Grayson yang menyamar. Tugas dari Janet sendiri untuk memantau mereka secara langsung dan juga melaporkan tentang perkembangan mereka. Namun Janet malah meninggal. Akan tetapi bukan hanya Janet saja, tapi ada satu orang lagi. Namun ternyata orang itu bukanlah Shelby, melainkan Dottie. Itulah alasannya kenapa Dottie menjadi pemimpin dari kelompok ini, karena memiliki jiwa yang tangguh. Akan tetapi Dottie malah menunjuk Rahel sebagai pemimpin yang baru dengan menyerahkan korek apinya. Dan ya, tentu saja hal itu membuat Rahel terlihat sangat senang. Namun dengan seenaknya, Rahel langsung menyuruh kepada Martha untuk mengambil kayu bakar dan Patin disuruh untuk mencari makanan. Namun ternyata mereka berdua menolaknya. Go over there, cut up that driftwood. Play. You are. You're gonna hit up the woods. Kemudian mengajak Nora ikut dengannya mencari barang yang berguna. Dan ya, ternyata Nora juga menolaknya. Karena Rahel tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Karena akan selalu bertindak sesuka hati. Dan akan menyiksa kita semua. Dan ya, hal itu pun membuat Rahel sangat marah kepada mereka. Hingga akhirnya terjadilah duel yang sangat mengedankan sekali antara adik dan kakak. Dan Patin pun malah menjadi komentator dadakan. Shit. Kemudian Dottie pun memisahkan mereka
dan mengatakan kalau dunia luar sudah melupakan kita semua karena tidak ada yang tahu kalau kita terdampar di pulau ini. Kemudian scene flashback ketika pesawatnya akan terjatuh. Boat 3. Dan ya, ternyata memang benar kalau ini semua hanyalah rekayasa dari Grayson. Karena pesawatnya tidak mengalami kecelakaan. Dan mereka semua dalam keadaan tidak sadarkan diri, kecuali Janet. Karena mereka sudah diberikan obat bius lewat makanan ketika di dalam pesawat. Di sini Grayson pun mulai mengatur semuanya. Dan memindahkan mereka semua ke pulau tersebut secara terpisah. Namun ketika akan berangkat, Alex tidak sengaja membuat Janet terjatuh. Dan perut dari Janet menghantam sebuah besi. Akan tetapi meskipun merasakan sakit pada perutnya, namun Janet tidak mengetahui kalau perutnya terluka dan tetap akan melanjutkan rencananya karena tidak ingin membuat Grayson merasa kecewa. Meskipun Grayson sendiri menyadari kalau apa yang dilakukannya sangatlah berbahaya, namun dia tidak peduli karena ini semua demi kemajuan dari kaum wanita agar dapat bersaing dengan kaum laki-laki. Di sini mereka semua merasa gundah gulana, karena mungkin saja tidak akan ada yang menyelamatkan mereka. Dan sudah pasrah jika selamanya harus tinggal di pulau ini. Namun tiba-tiba saja, Patin mendengar sesuatu. Hey, apa? What? Dan ya, ternyata itu adalah sebuah pesawat. Tentu hal itu membuat mereka merasa sangat senang, karena tidak lama lagi mereka akan pulang. Kecuali Shelby yang hanya diam saja. Sementara itu di tempat lain, Tom melaporkan pada Grayson bahwa ada pesawat yang datang ke pulau tersebut dan berniat akan menyelamatkan mereka. Grayson lalu meminta kepada Tom untuk menyuruh Alec pergi ke pulau tersebut menjemput mereka sebelum pesawat itu datang untuk menolong mereka. Karena jika itu terjadi, maka semua penelitiannya akan menjadi sia-sia. Sementara mereka masih menunggu pesawat itu kembali datang untuk menjemput mereka. Kemudian Martha menemukan permen dari tas milik Janet. Namun ternyata itu bukanlah permen, melainkan ganja berbentuk permen. Tapi apa boleh buat, Martha sudah memakannya. Dan untuk solidaritas, mereka pun memakan permen tersebut. Sedangkan Shelby lebih memilih untuk menyendiri sambil minum. Dan ya, tidak lama mereka semua sudah teler. Kemudian Shelby pun datang dalam keadaan sudah mabuk. Dan mereka pun bersenang-senang untuk merayakan karena sebentar lagi akan pulang. Kemudian Martha pun pergi ke dalam hutan dalam keadaan setengah sadar. Dan melihat seekor kambing dan mencoba untuk mendekatinya. Namun kambing itu langsung pergi. Namun di sini tiba-tiba saja Martha sangat terkejut sambil melihat ke atas pohon. Dan ya, ternyata Martha melihat Alec. Kemudian Martha langsung kembali dan mengatakan pada mereka kalau patungnya hidup. Karena Martha beranggapan kalau Alec adalah patung yang Tony temukan. Merasa penasaran, mereka pun langsung pergi untuk melihatnya. Dan ya, tentu saja patungnya tidak mungkin bisa hidup. Mereka mengatakan kalau Martha berhalusinasi karena dalam keadaan mabuk. Sementara di lain tempat, Grayson mendapatkan telepon dari Tom yang mengatakan bahwa Martha melihat Alec di pulau tersebut. Tentu hal itu membuat Grayson sangat marah. Dan mungkin saja semuanya tidak akan berjalan sesuai rencana. Malam harinya mereka melihat Shelby yang sedang melamun. Kemudian Patin menghampirinya sambil memberikan sisir kepada Shelby. Namun ketika Shelby memakainya, sisirnya malah tersangkut di rambutnya. Dan Patin berniat ingin membantunya. Namun Shelby menolaknya dan terlihat sangat frustasi. Kemudian Shelby pun mengambil gunting dan langsung memotong rambutnya. Kemudian Leah pun meminta maaf kepada Shelby
karena sudah menuduh Selby sebagai mata-mata dan meminta kepada Selby untuk bersemangat karena sebentar lagi kita akan pulang. Di sini Sarah mengatakan kalau Martha dalam keadaan mabuk ketika melihat Alec dan mengira kalau Alec adalah patung yang hidup. Dan ternyata Tom juga sudah mengurus tentang pesawat yang mereka lihat. Dan sudah dipastikan kalau pesawat itu tidak akan kembali untuk menolong mereka. Dan ya, itu artinya harapan mereka untuk pergi dari pulau ini tidak akan pernah terjadi. Kecuali Grayson sendiri yang menolong mereka. Di sini mereka mulai kelaparan karena stok makanan sudah habis. Dan masih menunggu kedatangan dari pesawat tersebut untuk menyelamatkan mereka. Namun Leah merasa kalau pesawat itu tidak akan datang kembali. Karena semua ini sudah direncanakan agar kita terdampar di tempat ini. Dan dibiarkan begitu saja untuk bertahan hidup. Sementara itu Tony, Martha, dan Selby pergi ke hutan untuk mencari makanan. Di sini Selby menemukan kotoran hewan. Mungkin saja rusa atau kambing dan berniat akan menangkapnya. Tapi ternyata Martha tidak setuju jika harus membunuh hewan untuk dimakan. Kemudian Selby mengatakan kalau sekarang ini kita butuh makanan untuk bertahan hidup. Karena jika tidak maka kita semua akan mati kelaparan. Tapi tetap saja Martha terlihat marah dan langsung pergi meninggalkan mereka. Alasannya Martha merasa tidak tega jika harus membunuh hewan untuk dimakan. Dan lebih memilih mencari buah-buahan. Di lain sisi, Leah merasa sangat frustasi. Dirinya sangat yakin kalau ini semua sudah direncanakan oleh seseorang. Apalagi pesawat itu dengan teganya tidak kembali untuk menolong mereka. Sampai-sampai dirinya berniat akan berenang sejauh mungkin sampai ada yang menyelamatkannya. Doty dan Patin pun mencoba untuk mencegahnya karena akan mati tenggelam. Namun Leah tidak peduli sama sekali. Stop. Leah, look at me. Sementara itu, Martha kembali menemukan kambingnya dan menyuruh kambing itu untuk pergi sebelum mereka datang untuk menangkapnya. Tidak lama, Selby dan Tony pun datang, tapi Martha langsung mengusir kambing itu untuk pergi, dan Selby pun langsung mengejarnya. Di sini, Tony sangat marah karena kambing itu untuk kita bertahan hidup, dan Martha hanya mementingkan dirinya sendiri, tanpa memikirkan kita semua yang sedang kelaparan. Sementara itu, Rahel dan Nora melihat Leah sedang berenang ke tengah laut. Namun Rahel menyadari kalau Leah berniat akan bunuh diri. Dengan cepat Rahel pun langsung berenang untuk mencegahnya. Dan untung saja Rahel pun berhasil membawa Leah. Namun di sini Leah berniat akan kembali untuk berenang. Patin pun mencoba untuk menenangkan Leah dan langsung memberikannya obat tidur. Sementara itu, Selby dan Tony berhasil menemukan buah-buahan. Dan hal itu membuat mereka merasa sangat senang. Oh my God. Di lain sisi, Martha masih memikirkan perkataan dari Tony. Dan tiba-tiba saja kambing itu ada di belakangnya. Di sini Martha pun mulai sadar dan berubah pikiran. Sehingga dia pun mengambil batu dan langsung saja. Singkat waktu, malam pun datang. Di sini Leah terbangun dan berjalan sendirian ke dalam hutan. Namun Leah mendengar suara dari Nora yang sedang bicara. My sister, she put herself at risk. Dan iya, ternyata Nora sedang bicara lewat kamera pengawas dengan Sarah. Di mana Nora mengatakan kalau Leah sangatlah berbahaya. Namun tiba-tiba saja Leah datang dan melihat Nora yang sedang bicara sendirian. Hal itu membuat Sarah dan juga Tom sangat panik dan menyuruh kepada Nora untuk berhenti bicara. Namun tentu saja Nora tidak bisa mendengar mereka. Stop talking, Nora. Stop talking. You. Dan ya, hal itu membuat Nora sangat terkejut. Dan Leah mengatakan ternyata Nora adalah orangnya dan ada hubungannya dengan semua ini. Namun Nora pun mencoba untuk menenangkan Leah. Yang dalam keadaan setengah sadar karena masih dalam pengaruh obat tidur yang diberikan oleh Patin. Kemudian Nora pun mengajak Leah untuk kembali. You're just dreaming.
Kemudian scene kembali ke masa yang sebenarnya, masa di mana Leah sudah keluar dari pulau tersebut. Dan ternyata agen Jung dan juga Danny adalah anak buah dari Grayson. Itu artinya Leah belum terlepas dari Grayson, karena sekarang Leah sedang dikarantina di tempatnya Grayson. Dan faktanya ternyata Nora adalah agen dari Grayson yang sebenarnya. Sedangkan Dottie hanyalah untuk pengalihan. Di sini Nora pun diberi kebebasan oleh Grayson untuk meminta bantuan padanya menggunakan ponsel yang sama seperti Janet. Namun Nora menyimpan ponselnya di atas pohon. Dan ternyata Nora yang meminta kepada Grayson untuk mengirimkan obat-obatan tersebut. Kemudian Nora menyimpannya di pinggir pantai. Dan tanpa disengaja Shelby menemukan tasnya. Bukan hanya itu saja, Nora juga mengetahui kalau mayat dari Janet dibawa oleh Grayson. Dan Nora selalu melaporkan tentang perkembangan mereka kepada Grayson. Bahkan Nora merasa khawatir karena Leah mulai curiga dan sepertinya mengetahui sesuatu. Oleh karena itu, Nora pun berniat akan membunuh Leah karena takutnya semua rencananya menjadi berantakan. Namun Nora merasa kasihan dan tidak jadi untuk melakukannya. Pagi harinya mereka sangat terkejut melihat baju Martha penuh dengan darah. Kemudian Martha mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membawanya sendirian karena sangat berat. MVP Martha. For real. This must be what cave women. Dan ya, hal itu membuat mereka semua merasa sangat senang dan tidak menyangka kalau Martha yang melakukannya. Sementara itu Leah baru terbangun dari tidurnya dan merasakan sakit pada kepalanya. Nora mengatakan kalau tadi malam Leah tidur sambil berjalan ke dalam hutan. Namun ternyata Leah tidak ingat apapun dengan kejadian tadi malam karena dalam pengaruh obat tidur. Hal itu membuat Nora merasa tenang karena Leah tidak mengingatnya. Kemudian Nora pun melaporkannya pada Tom dan juga Sarah bahwa Leah tidak ingat tentang kejadian tadi malam. Namun Nora sendiri tidak yakin akan hal itu. Di sini Dottie pun mulai mengolah daging kambingnya dengan cara dibakar. Kemudian Leah pun bertanya tentang buku milik Nora. Nora mengatakan kalau bukunya tertinggal di hutan. Tidak lama Shelby dan Tony pun datang dengan membawa buah-buahan dan melihat Dottie yang sedang memotong daging kambing. Dan mereka berdua juga tidak menyangka kalau Martha akan melakukannya. Kemudian Leah pun pergi ke hutan untuk buang air kecil. Namun Nora yang melihatnya merasa curiga. Dan ya, ternyata Leah ingat tentang kejadian tadi malam. Dan dia pun mulai mencari sesuatu. Namun tiba-tiba saja Leah pun melihat Nora. Kemudian Leah pun langsung saja mengikuti Nora. Dan ya, sialnya Leah malah terjatuh ke dalam lubang yang cukup dalam. Tidak lama Nora pun datang. Dan tentu saja Leah sangat marah dan meminta untuk menjelaskannya. Namun untuk saat ini, Nora tidak bisa menjelaskannya kepada Leah. Kemudian Nora mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja. Dan Nora pun langsung pergi untuk melaporkannya kepada Grayson. Fuck Nora! What the... Sorry, I'm so sorry. You... Nora! Di sini Nora meminta agar Grayson segera membawa Leah dari sini sebelum terlambat. Namun Grayson akan menunggu lebih dulu selama 3 jam. Sebelum membawa Leah ke tempat ini. Dan Leah pun masih berusaha untuk bisa keluar dari lubang ini. Sementara itu Nora sudah kembali berkumpul. Dan Rahel bertanya di mana Leah. Dengan santainya Nora mengatakan kalau Leah tidak ingin diganggu. Kemudian scene flashback awal mula pertemuan Nora bersama dengan Grayson di kantor polisi. Di mana Nora berniat ingin bertemu dengan temannya di dalam penjara. Dan ternyata Grayson adalah ibu dari temannya Nora. Kemudian Grayson pun mengajak Nora untuk makan. Di sini Grayson pun mulai menghasut Nora. Dan bertanya apakah selama ini Nora sudah berkembang. Termasuk gadis lain di luar sana. Tentu saja berkembang namun dalam bayang-bayang laki-laki. Dan para gadis di luar sana mencari kesempurnaan dalam hidupnya. Selama ini mereka semua selalu diatur oleh laki-laki.
Dan bayangkan jika dirimu bisa hidup bebas tanpa adanya beban, tanpa adanya tekanan dari siapapun, dan benar-benar jadi diri sendiri. Tanpa rasa ragu, Nora pun menerima ajakan Grayson dan akan mengajak kakaknya. Sementara itu, Leah masih berjuang untuk bisa keluar dari lubang tersebut. Di lain sisi, terlihat Rahel yang sedang berenang. What the fuck is happening? Fucking move! Dan ya, tentu saja hal itu membuat Nora sangat terkejut, karena Leah bisa keluar dari lubang tersebut. Dan Leah pun terlihat sangat marah kepada Nora. Namun tiba-tiba saja, Martha melihat ikan hiu yang berenang mendekati Rahel. Dan Nora pun mencoba untuk memanggil kakaknya. Akan tetapi jarak mereka terlalu jauh hingga akhirnya. Kemudian scene kembali ke masa yang sebenarnya. Di sini Leah meminta tolong kepada Agen Yong karena dirinya tidak bisa bernapas. Dengan cepat Agen Yong membuka pintunya dan mengajak Leah ke tempat yang lebih luas agar bisa bernapas dengan nyaman. Di sini sebenarnya Agen Yong merasa kasihan kepada Leah karena terus dikurung di tempat ini. Namun apalah daya, Agen Yong tidak bisa berbuat banyak karena sebelumnya sudah pernah mencoba untuk membujuk Grayson, namun Grayson menolaknya. Kemudian Leah pun bertanya, sekarang kita ada di mana? Dengan sangat hati-hati Agen Yong mengatakan kalau kita ada di sebuah pulau Pasifik dekat dengan Peru, 250 km dari tempat Leah terdampar. Hal itu pun membuat Leah sangat sedih. Namun Agen Yong meminta agar Leah bersabar, karena jika sudah waktunya Leah akan pulang. Kemudian Agen Yong mengantarkan Leah kembali ke kamarnya. Dan tanpa diketahui oleh Agen Yong, Leah menyembunyikan kertas di tangannya, di mana kertas itu Leah gunakan untuk menahan pintunya agar tidak terkunci. Malam harinya ketika waktunya tidur, Leah pun langsung pergi keluar, namun tiba-tiba. Agen Yong dan Grayson pun langsung pergi untuk melihatnya. Dengan perasaan yang takut, Leah pun berusaha mencari jalan keluar. Namun tiba-tiba saja lampunya mati. Kemudian Leah pun masuk ke salah satu ruangan untuk bersembunyi. Namun ternyata Agen Yong dan Grayson tidak mengejar Leah, dan mereka pun masuk ke salah satu ruangan. What's happening to her? Her throat is closing up. Dan ya, ternyata itu adalah Selby yang sedang mendapatkan perawatan karena tidak bisa bernapas. Sementara itu ternyata Leah masuk ke ruangan yang terdapat monitor pengawasnya. Di sini Leah pun melihat sebuah kertas bertuliskan Adam dan juga sekelompok remaja laki-laki yang terdampar di sebuah pulau. What the fuck? Dan ya, itu artinya film pun bersambung, coy.